Yang diganti seorang mucikari penyedia jasa pekerja seks komersial atau PSK diamankan tim cyber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi. Dirinya diamankan di salah sekok hotel ternama di Kota Jambi. Tim Cybercrime Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi berhasil mengamankan seorang mucikari penyedia jasa PSK di Kota Jambi. Ia adalah VP yang diamankan di salah sekok hotel berbintang di Kota Jambi pada 17 Desember lalu saat sedang melakukan aktivitas prostitusi tersebut. Di kamar hotel, polisi berhasil mengamankan sejumlah kondom bekas pakai dan handphone pelaku yang berisi screenshot foto-foto wanita yang akan dijual ke pria hidung belang. Wakil Direktur Reskrim Sos pada Jambi AKBP Muhammad Santoso mengatakan, pengungkapan itu berawal dari patroli cyber di Reskrim Sos pada Jambi dan didapatkan ada salah seekor akun media sosial yang terang-terangan menawarkan jasa PSK. Ia mengatakan sekali transaksi pelaku menawarkan tarif sebesar 2,5 juta rupiah. Aktivitas prostitusi itu telah ia jalankan selama 1 tahun terakhir. Saat itu, para PSK tersebut masih berstatus saksi. Hari ini kami ingin menyampaikan bahwa hasil daripada kegiatan patroli cyber di tracking khusus Polda Jambi, kita menemukan salah satu akun yang diduga sebagai penyedia prostitusi online. Kemudian dilakukan penyelidikan di mana mereka akan melakukan sebuah kegiatan, ditemukan di salah satu hotel berbintang di Kota Jambi dan ditemukan ada lima yang sedang melakukan kegiatan prostitusi online dan kemudian kita amankan. Atas perbuatannya pelaku akan dijerat Undang-Undang ITE atau Pornografi dan Tindak Pidana Perdagangan Manusia. Dimas Anjaya, Cek TV, Ngabar.